rua. Cobra bulu, mata ta rua, aku ta rua. Cobra bulu. Alright, assalamualaikum. Bersama Alun lagi di YouTube channel SR Super Rocket. So, hari ni Alun dah kumpulkan Alun punya jentera-jentera untuk Alun nak compare kan yang mana satu paling kuat mulut dia. Ha, jom kita tengok. Okay guys, kita nak mula yang mana satu eh. Kita mula pada sisi yang paling besar lah eh. Kan kan. Alright, dekat belakang Alung, Toyota FJ 4000cc, 6 silinder, enjin V. Exhaust dia Alung dah buat daripada depan sampai belakang. So keluar kat tepi pintu tu. Dia punya nenas daripada blok turun, nenas tu Alung tak buang. Selepas nenas tu terus straight pipe sampai kat pintu. Jom kita dengar bunyi dia. Macam FJ ni punya bunyi. Three, two, one. Alright. Harap-harap jiran tak marah. Tapi jiran-jiran Alung sporting. Biasa dia tak marah, dia tahu. Okay guys, ini Toyota FJ 4000cc. Engine V6 6 silinder yang Alung dah modify kan exhaust dia, dan ada beberapa lagi part yang Alung dah modify. So kita tengok engine dia punya kereta lain. Alright guys, sekarang kita nak kereta mana satu eh. Korang rasa lah kan, Sirocco ni lagi kuat ke Ford ni lagi kuat? Alung dah tahu sebenarnya, tapi banyak benda-benda yang tak masuk akal tau. Ada je kereta yang macam contoh dia 5000cc, tapi bila race dengan kereta yang 2000cc, 2000 lagi laju pada dia. Dan ada juga kereta yang CC dia kecil gila tapi horsepower dia tinggi, yang kereta yang CC besar, enjin besar, yang terlalu banyak beza, kadang 2-3 kali ganda CC dia, tak dapat nak kejar kereta yang kecil ni. Kan? Korang tahu kan? Pernah dengar? Mesti pernah dengar. Contohlah kita tengok. Okeylah, kita cerita pasal Sirocco ni. Sirocco Alung kat belakang ni. Stock dengan stock, Alung rasa okay, Toyota FJ ni 4000cc dan Sirocco ni 2000cc. Kalau stock dengan stock pun Alung rasa confirm kereta ni kena tinggal bro. So kena tinggal sebab apa? Sebab teknologi. Teknologi yang berbeza. Teknologi yang sangat jauh different. Contoh ni Continental Volkswagen, dan ini kereta Jepun Toyota. Dia mempunyai banyak perbezaan. Sangat banyak. Okey, dia mempunyai banyak perbezaan. Contoh, kita tahu macam kereta. Kereta semua mesti kena ada enjin. Semua kereta kena ada enjin. So, semua kereta, contoh ni dan Sirocco memang ada enjin. Tapi beza dia, enjin dia punya sistem teknologi. Contoh gearbox kereta ni. Dan contoh gearbox kereta ni. Okey, DFG kita tahu dia menggunakan dua clutch gearbox. Gearbox dia sangat-sangat padu, bosku. Dan kereta Jepun ni gearbox dia normally macam kereta-kereta biasa punya gearbox. Kecuali kereta-kereta yang dah up to date, contoh macam Nissan GT-R, kereta-kereta supercar yang model-model latest-latest, itu semua gearbox dia orang dah hebat, dah advance. So gearbox ni banyak sangat main peranan sebenarnya. Banyak sangat membantu dalam kelajuan. So kalau kita modify kereta pun, contoh enjin tu dah ada 1000 horsepower tapi gearbox kita tak cukup, kita kenalah modify gearbox tu.
untuk follow kuasa enjin. Dan ada juga enjin yang tak berapa nak power, tapi gearbox dia sangat-sangat baik. Sistem gearbox dia membantu untuk enjin tu lebih perform. Dah macam adi saintis lah gua bercakap ni. Okay, so tak nak memanjangkan cerita kita, sekarang kita nak dengar pula bunyi Encik Hijau kita. Jom, let's go, ikut Along. Kita tengok Encik Hijau kita punya bunyi. Macam boleh fight tak kereta sebelah yang 4000cc. Okay. Okay guys, jom kita tengok Encik Hijau punya bunyi macam. Alright. Okay, korang dah pun dengar Encik Hijau ni punya bunyi, Encik Gul ni punya bunyi. Okay, sekarang kita nak pergi ke Encik Blue. Jom. Encik Blue ni agak unik. Dia CC kecil tau. Encik Blue ni CC dia dalam 1000cc. Dan kereta yang Along paling suka buat daily, jalan hari-hari, memang best. Enjoy, miak jimat, ada power. Okay, jom kita tengok bunyi dia. Alright guys, jom kita tengok Encik Biru ni punya bunyi. Sekian sudah. So, selepas korang dengar, korang rasa kereta mana paling kuat bunyi dia? Gold, Hijau
ataupun biru. Korang rasa kereta mana paling kuat? So komen dekat bawah. Along dah tahu jawapan dia kereta mana. So korang dah dengar sendiri, korang komen sendiri dekat bawah, kereta mana bunyi paling kuat dengan CC yang berbeza. 2000, 4000 dan 1000 CC turbo. So jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram Along, SR Super OK. Genap 100k. Along aku buat konten Volkswagen Sirocco Along versus bersama kereta Letrek, Tesla, Lamborghini, Ferrari. So konten tu agak-agak memang padu. Dan kemungkinan konten tu Along bekerjasama dengan galeri kereta untuk menjayakannya. So cepat follow IG Along, share, like, komen dan subscribe juga YouTube channel ni. Genap 100k, Along akan buat konten tu. Gua janji bro. Assalamualaikum.